Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang sama-sama mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini, alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala telah disampaikan umur kita di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya, bagi segenap orang yang beriman, meyakini hal ini, dan bagaimana kita berusaha meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui menjalani kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, insyaAllah. Sebagaimana tujuan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kewajiban untuk orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, yang intinya adalah la'allakum tattaqun, mendidik, menjadikan bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman supaya memiliki predikat orang-orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, al-jannatu 'iddat lil muttaqin. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bulan yang istimewa ini dalam setiap amal ibadah kita. Tentunya sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang beramal soleh, beramal kebaikan di bulan suci Ramadan, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan melipat gandakan pahala yang luar biasa, cukup besar, lebih daripada bulan-bulan selain Ramadan. Apalagi yang akan kita bahas pada kesempatan ini terkait dengan keistimewaan yang luar biasa yang ada di bulan suci Ramadan, yaitu bagaimana kita bisa menggapai Lailatul Qadar. Hadirin yang berbahagia, malam Lailatul Qadar sudah pada maklum semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qadr dari ayat 1 sampai ayat 5. Allah jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, al-ayah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yaitu keistimewaan, kemuliaan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi'ni rabbihim min kulli amr. Malaikat di malam itu turun, termasuk rajanya malaikat, malaikat Jibril alaihissalam, dengan membawa rahmat Allah, mengatur segala urusan manusia di muka bumi ini. Salamun hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan sampai terbit fajar. Kaum muslimin yang berbahagia, dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan akan memberikan keistimewaan bagi orang yang beriman, yang ingin mendapatkan keridhaan dan kemuliaan tentunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan yang terbaik untuk kita orang beriman, bagaimana kita berusaha menjadikan diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita bisa mendapatkan keistimewaan luar biasa yang disebut melalui Lailatul Qadar ini. Sehingga Allah umpamakan satu malam kita beribadah, beramal soleh, lebih bisa pahalanya mendapatkan keutamaan lebih besar, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau diperhitungkan 1000 bulan kurang lebih 83 tahun, ini lebih baik daripada itu. Subhanallah. Hadis Rasulullah SAW menjelaskan, bagaimanakah kita bisa mendapatkan malam kemuliaan ini? Di dalam sebuah hadis, diantaranya riwayat Imam Abu Bukhari menjelaskan, carilah malam kemuliaan Lailatul Qadar ini di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Terutama dianjurkan di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW
untuk kita orang beriman supaya ada niat, ada keinginan, ada betul-betul keseriusan untuk mendapatkan kemuliaan yang disebut Lailatul Qadar ini. Bersungguh-sungguhlah beribadah di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir ini, wabil khusus lagi di malam-malam ganjil, supaya kita mendapatkan keistimewaan satu malam beribadah, beramal soleh, kebaikan apapun yang kita lakukan bisa bernilai lebih baik daripada ibadah 1000 bulan tentunya. Hadirin yang berbahagia, selain itu memang hakikatnya segala urusan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selain berusaha secara zahir, dan harus juga kita berusaha dengan batin kita. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam usahanya, la yuraddul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Oleh karena itu, banyak-banyaklah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diri kita, keluarga kita dikuatkan di dalam ibadah di bulan suci Ramadan ini khususnya, dan mohon berdoa kepada Allah semoga kita diberikan kemampuan, diberikan anugerah oleh Allah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena tidak ada yang mampu menjadikan diri kita kuat, mampu diri kita bisa beribadah dengan serius, dengan sungguh-sungguh, hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekatnya. Oleh karena itu banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah memohon kepada Allah dan berusaha zahir kita sekemampuan jauhi segala bentuk maksiat dan dosa. Perbaiki amal-amal ibadah puasa kita, perbaiki salat kita, puasa kita, tilawah kita, perbanyak amal-amal saleh lainnya, sedekah dan menolong sesama yang membutuhkan. Itulah amal-amal soleh yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan tentunya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan khususnya di bulan suci Ramadan ini dengan sungguh-sungguh ingin mendapatkan Lailatul Qadar dengan kesungguhan hati kita, kesungguhan amalan kita, perbaikan dari segala amal soleh yang kita lakukan, tentunya akan membawa dekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.